Hai bos semua, selamat malam, selamat sejahtera, salam kasih sayang. Tengah malam di tengah bandar ni bos. Okay, bandar Malang. Yang ni kalau pasal Nusa disebutlah Kota Malang. Ada je lah, nama kota pun Malang. Malang betul lah nasib dia ni. Okay bos semua, seperti biasa, bawang ditumis, sayurnya kangkung. Anda-anda yang manis tu, assalamualaikum. Hari ni buat apa tengah malam di tengah bandar? Jadi ceritanya saya nak ke kampung bertua. Kenapa mesti tengah malam? Sebab saya pergi dengan bas malam. Bas malam tu yang sebelah sana tu bos, nanti kita akan pergi sekejap lagi. Okay, saya dah pernah buat video yang dekat Malaysia. Kalau tempat rumah di Malaysia tu, setiap kawasan perumahan tu ada sebuah taman. Taman untuk beriadah ke, untuk exercise ke, atau untuk sekedar bersantai. Tetapi kalau dekat Indonesia, ada dekat tengah bandar saja. Kenapa? Mungkin untuk simbol bandar kot. Tu ada patung, yang tu pun ada patung. Malam-malam kita tengah buat video. Okay, nanti kita ulas lah kalau untuk yang tempat bersantai di tengah bandar tu macam mana. Kita buat video tengah hari lah atau pagi-pagi kalau dah sampai kampung bertua. Okay bos semua, seperti biasa saya nak ucapkan terima kasih sebab sebab dah selalu follow, sebab dah subscribe. Yang belum subscribe boleh sedekah subscribe dulu bos semua. Kita sambil tunggu bas malam tu sampai. Kita buat video sikit untuk kenang-kenangan di bandar, tengah bandar Kota Malang ni bos semua. Okay, kalau malam GoPro ni agak gegar sikit lah. Yang ni time hujan jugalah. Tadi masa balik kerja memang jam sangat lah. Saya tadi pergi sini sebelum maghrib dah sampai. Okay, yang ini agak lengang sikit sebab hujan. Kalau tak, dulu tempat macam ni memang ada banyak yang berniaga atau penjajah jual makanan. Yang sekarang pun tak boleh, dah lama sangat lah. Dah dari tahun 2005 kot. Yelah. Kalau dulu memang banyak sini lah. Mungkin sebab kotor, tak tertib, jam juga, jalan dah jadi jam. Itulah sekarang yang ini ada sikit-sikit, mungkin sebab dekat dengan kawasan rumah sewa pelajar kot. Ada lagi. Okay bos semua, sambung lagi nanti kalau bas dah sampai ya. Okay bos semua, dah sampai tol Gempol antara Surabaya dan sampailah ke yang menghubungkan ke Malang. Tadi plan lain sikit sebab mungkin sebab jam kot bas ni. Itulah yang kita dihantar pakai van lama ni. Bukan dari office, lepas tu bas tu datang tak. Mungkin sebab jam tu rosak ke apa, pen dah jadi lain. Ni bos, bas malam. Walaupun sebenarnya, kalau saya boleh cerita lah, saya naik bas sampai malam tu, kalau boleh diingat, tu lah dekat Malaysia lah. Naik bas sampai malam, tapi di Malaysia tu, lepas kahwin, datang dari Jawa Timur sampai ke itulah. Pak Mantasun ke? Ya. Review untuk masuk YouTube. Ya. Pulau meninggal kapan? Siang awal jam 4. 6D itu mana? Punya enggak sesuai deh, Mas. Aku 4. Abi. Ah, beri kemauan lah, winking lah. Oh, sing kosong lah. Okey. Biar betul-betul kan tak selimut itu. Okey. Okey, ni pas ni. Apa yang best? Ada sandaran kursi. Boleh rebah sampai macam tertidur ni bos. Okey, nanti mungkin lah
mungkin akan kita berehat pukul 1 ke pukul 2 dekat tengah-tengah antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kalau tak silap saya lah, dulu dekat Ngawi, nanti akan makan malam dekat sana. Oh, gelap bos. Okey, jumpa lagi dekat sana. Garasi bas OBL Temanggung, Jawa Tengah, ngam-ngam hujan. Nanti kita akan dijemput oleh bapa mertua pakai motor bos. Jadi mungkin akan lambat sikit. Ai. Okey. Mungkin adalah dari anda yang dah tahu tentang Kota Temanggung, Jawa Tengah, atau pernah pergi Jawa Tengah, Borobudur, Candi Dieng. Nanti kita akan share lah kalau sempat. Jadi suasana kalau kita naik bas pariwisata, yang ini memang bas pariwisata lah sebenarnya, tetapi juga yang biasa dipakai untuk bas malam jarak jauh. Bas ni dari Bali, dari Bali singgah ke Malang, Jawa Timur, lepas tu Surabaya, lepas tu barulah yang ni last kali Temanggung garasi. Dia punya garasi ya ini, dia punya setor lah, dia punya setor Temanggung. Kita bawa oleh-oleh yang dekat guni tu bos, yang depan abang yang pakai jaket tu. Kita bawa guni. Kalau dulu-dulu masa bujang tu, masa bujang bawa guni, bawa barang-barang tu memang tak rajin lah. Lepas kahwin semua bawa guni pun tak kisah. Nanti kita unboxing ya. Okay, nanti kita unboxing. Yang tu abang kelinda yang tengah turun-turunkan barang, sambil yang semua dekat-dekat sini ni penumpang tadi lah, dari, ada yang dari Bali, ada yang dari Bali, ada yang dari Malang. Tapi dari Malang tadi tak ramai, ada 4 orang je lah dengan saya. Okay, semua sampai rumah nanti kita jumpa ibu bapa mertua sekali unboxing barang yang dekat guni tadi tu. Sampai sini hujan bos. Hujan. Pukul berapa ini? Pukul 4:15. Okay, semua. Tadi pun tertidur, mestilah tertidur malam. Malam dalam bas memang sedaplah tidur. Ya, ini bas yang tadi lah ni. Oh, lagi satu, perut lapar. So, dulu yang pukul 1, pukul 2 tu rehat, rehat makan. Tetapi kalau sekarang tak tahulah, mungkin sebab saya tertidur ke apa. Okey, Pak. Nobody want nak warni ojek nah. Buatan. Buatan Mas. Buat semua. Mungkin saya tertidur tetapi tak dibangunkan. Apa sangat kipas semua. Sampai jumpa lagi di next video. Nanti saya ajak jalan-jalan anda dekat kampung mertua saya. Terima kasih semua.